Masak simple ala Chinese food. Halo guys, assalamualaikum. Di sini aku berbagi resep menu buka puasa aku. Simple dan praktis, langsung aja ke bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan jahe. Di sini aku pakai 1 ikat sawi, 2 papan tahu, 1 batang sawi putih. Ini aku pakai sedikit wortel. Goreng tahunya terlebih dahulu. Setelah tahunya matang, sisihkan ke wadah lain. Setelah itu masukkan bawang. Setelah bawangnya agak wangi, masukkan bumbu yang lain. Aduk-aduk sampai baunya harum ya guys. Tuh dirasa udah wangi. Cemplungkan juga wortelnya. Disusul dengan sawi hijau yang seger ini. Disusulkan juga sawi putihnya. Aduk-aduk, biarkan mereka reunian dulu ya guys ya. Setelah mereka menyatu dan reunian bersama, masukkan 1 gelas air. Tambahkan gula, garam, kaldu ayam, lada bubuk, 1 sendok saus tiram, dan 1 sendok kecap asin. Cemplungin juga tahunya yang dicuekin dari tadi. Taburkan juga wijen sesuai selera. Tada, udah jadi. Masak sesimpel itu dengan bahan seadanya. Jangan lupa recook dan nantikan aku di video selanjutnya. See you, bye-bye.